Wakil Presiden Yusuf Kala memerintahkan Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara mengejar dan menghentikan penyebaran radikalisme di internet. Perkembangan internet dinilai membuat semua orang bisa belajar banyak tentang aksi radikalisme dan terorisme. Wapres menilai meski saat ini paham radikalisme terus berkembang, namun radikalisme di internet menurutnya lebih mengkhawatirkan. JK mengatakan dengan mencari di internet, orang bisa cepat belajar tentang cara membuat bom dan melakukan aksi radikalisme seperti bom bunuh diri. Untuk menghentikan aksi radikalisme itu, Wapres memerintahkan Menkom Info Rudiantara untuk mengejar dan menghentikan radikalisme di internet. Ia menambahkan penyebaran radikalisme dilakukan dengan mencuci otak anak-anak muda seperti menanamkan cara cepat masuk surga melalui bom bunuh diri yang dianggap jihad. Anak muda untuk kita bom dia berkumpul dulu lagi. Ada instrukturnya. Ternyata sekarang tidak perlu lagi. Tinggal minta Pak Google ajar bagaimana caranya bikin bom. Ya, jadi yang radikal juga teknologi. Dan itu Pak Menteri Kominfo harus mengejar radikalisme di internet. Itu yang terjadi.